Okay guys, hari ni saya nak ajar korang macam cara nak tukar ikan. Nak WC ada tarik-tarik dia kat bawah tu, so kita akan sedut pakai pipe ni. So korang kena ada pipe, lepas tu kena ada ikan korang lah, aquarium. So ni kita nak buat contoh cara nak tukar ikan. Nak sedut, nak buang kotoran. Sekali kita masukkan yang ni, masuk ke dalam. Lepas tu yang satu ni kita sedut. Okay, nampak tu Yang ni kita turun ke bawah lagi. Oh, batu-batu tu sedut. Tarik tu. Okay. Senang je. Dia sebenarnya ada jual alat untuk menyedut tahi ni. Tapi kita guna cara manual macam ni lah. Okay. Korang sedut. Okay, pastikan korang jangan tersedut ikan korang. Kan kita dah lepas sedut, pastikan air dalam ikut je, tapi mari kita akan top up air. Lepas tu kita akan letak garam. Okey, lepas tu kita ambil air pipe. Okey, air pipe masukkan je. Kita masuk air pipe baru. Okey, garam biru. Garam biru tu ini. Bagi dia sebatilah. Okey. Korang boleh tembak air pipe ni dekat dinding aquarium ni. Okey, tembak sikit bagi cuci sikit kan. Okay, kita masukkan air dalam paras yang tadi juga dan sejengkal ni. Kita garam dia lebih kurang letak satu sudu je. So sebab apa kita kena tukar air ikan ni? Macam tadi cakap, sebab kita nak buang dia punya kotoran bawah kat lantai tu, dekat ada tarik dia kan. Sebab filter memang tak dapat sedut. So kita kena sedut pakai getah pipe lah. Tapi korang kena hati-hati lah. Jangan sampai sedut ikan pula kan. So benda ni senang je nak buat. Sebab air memang kita kena tukar lah. Okay. Kita kena tukar air supaya ikan lebih sihat lah. Lepas tu kena letak garam. Kalau ada apa-apa soalan boleh komen dekat bawah. Okay, paras air. Okay, sekarang air dah siap. Biar paras ni pun dah sejengkal je. So kita tutup air. Okay, nampak kan? Tadi kan air kuning gila kan? Sekarang dah okey sikit dah. So kita biar dalam sejam, setengah jam atau sejam. Air akan reda balik, akan clear balik. Okay, ataupun kita boleh guna cara lagi satu. Kau masukkan pipe yang pertama ni dekat dalam dulu. Ambil yang pipe untuk yang pipe baru nak masuk tu kan. Okay, korang sambungkan ni dengan yang dekat sini, yang untuk keluar punya. Okay, yang masuk tu dekat situ. Yang ni untuk air pipe masuk kat sini. Kita masuk kat sini. Okay. Lepas tu kita buka air pipe. Okay, kan dia dah start air masuk. Air pipe baru masuk kan. Okay, sampai hilang buih. Okay. Lepas tu kita tutup ni. Lepas tu kita cabut yang ni. Okay, nampak tak? Keluar. Keluar elok je. Jatuh sekarang di tengah sedut. Okay, lepas tu kita cover lah yang ni. So, kita boleh start sedut lah. Sedut je tarik-tarik ni semua. Pastikan korang tak tersedut ikan-ikan. Garam biru ni bagus lah untuk ikan korang tak reput, supaya ikan korang jadi segar. Kalau dia ada sakit, boleh dia boleh sembuh lah.